Sampurasun. 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 Nyapa mencana tenguntung kan buku abdi malpihara. Ciri-ciri anu katingal di sapi pasundan nyaeta nu atama aya garis belut di sekitar punggung di mana warnanya langkung tebel ti warna anu dominan. Kumargi sapi pasundan mangrupakeun plasma nutpah Jawa Barat balai ieu ngahasilkeun atau produksi semen beku sapi pasundan. Sapi pasundan anu dihasilkeun waktu pejantan anu tos kenging sertifikat. Sertifikat lembaga sertifikat produk atau nu tos dikenal LS Pro. Itu panginten kiat-kiat dalam upaya meningkatkan atau mengembangkan sapi pasundan sebelum direkomendasikan ke masyarakat. Abdi miara sapi pasundan terus kurang langsung 8 tahun. Di daerah abdi mah sigana cocok kan dina perawatan gampang, dina pakanna tuh gampang ari sapi pasundan mah. Jarang ririwit lah jadi bahasa urang dieu mah gitu. Di dusun Gamping mah sadayana penduduk anu sekitar 125 kakak, kirang langkung 95% miara sapi pasundan. Sadayana populasi di Kuningan khususnya kanggo sapi pasundan itu di atas 12.000 ekor tersebar di wilayah-wilayah khususnya sentra peternakan Kuningan. Rekan-rekan petugas inseminator juga yang di sana diwajibkan untuk memang IB itu dengan pasundan gitu. Dinas Perikanan Peternakan atau beberapa tahun bantosan bibit rumput kanggo pengairan ya dibantos perpompaan gitu. Nah bantos induk atau pejantan supados di lapangan ya di kelompok-kelompok itu digilir. Nah itu manawi sababaraha nutas upayakeun di Kabupaten Kuningan kanggo ngalestarikeun sapi pasundan. Dalam sisi ketahanan terhadap penyakit, sapi pasundan ini dia tahan terhadap salah satunya penyakit MCF. Sehingga sapi pasundan akan lebih tahan dan lebih mudah diternakan di masyarakat khususnya Jawa Barat yang banyak ternak dombanya. Dina teorina, 70-80% biaya operasional atau keberhasilan dari pengembangan sapi pasundan khususnya karena pada umumnya peternakan yaitu terletak di manajemen pakan. Manajemen pakan sangat penting dalam keberhasilan pembibitan sapi pasundan. Recording dalam pengembangan pelestarian sapi pasundan merupakan tulang punggung yang harus ada. Data yang dicatat dalam recording dijadikan sebagai bahan untuk seleksi sebagai upaya untuk peningkatan kualitas ternak sapi pasundan. Untuk mengembangkan semen beku sapi pasundan, kami bekerja sama dengan tim ahli dari IPB dan bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mendistribusikan semen beku sapi pasundan. Semen beku yang diproduksi sudah tersertifikasi LS Pro, sehingga semen beku yang dihasilkan telah memenuhi standar SNI. Saya bangga adanya sapi pasundan dan juga sapi pasundan merupakan kebanggaan Jawa Barat. Milih sapi pasundan dari abdi mah gitu. Sepatu baru sapi pasundan ternak unggul Jawa Barat juara. Khususnya kanggo warga Jawa Barat, Simkuring ya, warga Kuningan bangga ku ayana pengembangan sapi pasundan anu tiap tahun populasinya teras ningkat. Kanggo daerah lain kumaha tiasa saperes Kabupaten Kuningan